still listening to Hard Rock FM. Stay tuned and have a hard rocking time. Hard Rock FM. The first case of China's new and deadly coronavirus has been reported. Now to growing concerns about the deadly coronavirus. China has more than 200 confirmed cases of coronavirus, it's called. We need people to start working from home where they possibly can. Indonesia has reported more than 5,000 new COVID-19 infections as it grew. Aduh, gak ada hiburan yang seru deh. Nah, ini baru seru. Leave all the things that worry you for a while. Give yourself some tunes to freshen up a little bit, because nothing can stop the beat. Listen up, Jive and Jive. We'll play music to elevate your mood from 90s to newest hits. Inggris Harakers bakal ngehapus syarat tes sebelum terbang untuk turis yang sudah vaksin COVID-19, Harakers. Jadi, ayo ya, yang belum vaksin, biar pandemi ini cepat kelar, Harakers. Selain kita berdoa, vaksin salah satu cara. Dodi 3D, Harakers, welcome back to Drive and Jive. Sampai dengan jam 8 malam, Harakers. Gue SMA softball itu kan ya di lapang kan kebayang ya lu kena matahari mulu kan gue gak peduli ya. Karena yang lagi suka tea gitu ya. Nah ternyata si suami gue tuh cerita zaman dulu dia ngeliat gue pas zaman softball itu datang ke radio gue yang dulu gitu ya. Dia emang kan udah kerja di radio itu ya. Gue udah datang pakai baju softball banget ya. Terus pakai sepatu softball kan kayak sepatu bola tuh yang ada cetak-cetak. Apa cucuknya? Cucuk gitu bawahnya. Iya, gitu kan. Gue tuh datang ya ke radio gue yang dulu tuh gitu kan. Sengaja enggak ganti sepatu dulu. Heeh, sengaja enggak ganti sepatu, enggak ganti baju kayak gue anak softball gitu kan ya. Terus kata suami gue tuh kayak, "Ini siapa lagi anak SMA dari mana? Bawa matahari, kulitnya ungu." Dengarkan podcast Open BO, buka bahan obrolan bareng Mas Ayu Hamdani, Farhan Bashir, dan Putih Sasti di Spotify Ruang Siar Juara. Ya, kita buka WhatsApp dan juga direct message di Instagram kita, Harakers. Buat nerimain requestan lo yang pengen lo dengerin, Harakers, lagu di tahun 90-an atau lagu tahun 2000-an sampai lagu paling baru, Harakers, yang bisa lo request, Harakers, cuma di Drive and Jive sampai dengan jam 8 malam. Sementara nih, Harakers, Pangeran Charles bersama putranya Pangeran William sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris dipastikan akan bergabung, Harakers, bersama dengan para petugas kesehatan untuk nyaksiin pemutaran perdana film James Bond No Time to Die yang debut atau premiernya sempat tertunda gara-gara COVID-19, Harakers. Film yang dibintangi Daniel Craig sebagai James Bond, agen 007 untuk terakhir kalinya ini akan ditayangin secara global mulai pekan depan, Harakers. Sementara anggota keluarga kerajaan lainnya, Duchess of Cornwall Camilla dan juga Duchess of Cambridge Kate Middleton, bakalan ikut mendampingi pasangan mereka masing-masing untuk premier film berdurasi hampir 3 jam ini, Harakers. Sebenarnya No Time to Die ini harus rilis di April 2020. Tapi karena pandemi, Harakers, ditunda penayangannya berulang kali. Sampai akhirnya film ini direncanain akan rilis di akhir September ini, Harakers. No Time to Die selain dibintangi Daniel Craig juga tercatat nama Rami Malek. Ditayangkan secara premier di Royal Albert London Hall tanggal 28 September 2021.
Selain sutradara film Carrie, Joji Fukunaga, para anggota keluarga kerajaan Inggris bakal bertemu dengan Billie Eilish yang ngisi lagu soundtrack untuk No Time to Die, dan juga ketemu langsung dengan produser film Michael G. Wilson dan Barbara Broccoli Harikers. Semoga gak diundur lagi ya Harikers ya, karena jujurnya gue juga pengen banget nonton No Time to Die ini Harikers dari tahun lalu. Listen to Hard Rock FM everywhere and anywhere. Download our new mobile apps on App Store and Play Store. Hard Rock FM. Masih ada 5 hari lagi dari sekarang Harikers. Kalau lo belum daftar The Papandayan Jazz Fest 2021 Harikers berskala internasional secara online, ngelibatin dewan juri musisi jazz tanah air dan juga mancanegara Harikers. Ada band Van Gelder, ada Dwiki Darmawan, Eki Puradireja, Vence Manuhutu dan juga Hari Pocang Harikers. Jadi The Papandayan Jazz Festival 2021 ini bakal nyediain hadiah total ratusan juta rupiah, dan lo sebagai pemenang nanti punya kesempatan buat berkolaborasi dengan musisi jazz tanah air dan juga mancanegara Harikers. Dan tentunya nih pemenang bakal jadi line up musisi The Papandayan Jazz Festival tahun depan. Jadi buruan sebelum 27 September Harikers, bisa langsung daftar secara online juga di mediagroupnews.com/tpjazz. Sekali lagi, bisa daftar sebelum 27 September secara online Harikers di mediagroupnews.com/tpjazz. 87.7 Sekian lama kita berlindung dari kata aman, sampai lupa rasanya memiliki teman. Menjaga diri bukan memberi batas, kita tetap bisa lanjutkan aktivitas. Yang belum vaksin, kini giliran kamu. Tetap jaga protokol 3M, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Satu persatu, kita mulai menghadiri jembatan baru untuk saling jaga diri. Siapapun itu, semua tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jauhi kerumunan, kurangi kegiatan tidak perlu. Yuk vaksin dan tetap jaga protokol 3M. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Follow Instagram at HardRockFMBDG. Ikuti keseruan on air kita, update entertainment news, dan dapatkan banyak hadiah menarik di HardRock FM Free Pass. 87.7 HardRock FM. Drop and Jive Harikers, all about the money. Kayaknya hari gini ya, duit itu tetap numero uno Harikers. Kalau ngomongin soal duit, ini mungkin buat lo yang lagi mau bikin hajat sih, hajat mau menikah nih Harikers, pastinya disesuaikan dengan budget yang lo butuhkan Harikers, atau disesuaikan dengan kondisi sekarang di mana kita harus ngejalanin new normal wedding Harikers. Nah ini dia nih, tempat juga sangat berpengaruh loh Harikers. Kita harus milih tempat yang baik sesuai dengan prokes pastinya, dan sirkulasi udara yang baik. Nah Harikers bisa jadi opsi pilihan favorite loh Harikers, karena Nara Park punya ballroom dan juga outdoor space dengan kapasitas sampai dengan 500 pax. Ada 2 paket buffet yang sudah memenuhi standar protokol kesehatan, dan paketnya sudah termasuk venue dan peralatan seperti meja dan kursi untuk 4 jam penggunaan, dilengkapi sound system dan juga listrik 3000 watt. Ada fasilitas makeup room, technical meeting room, dan juga dapat test food untuk 6 orang Harikers. Dapatin diskon Rp20.000 per pax kalau pesan minimum order 100 pax, dan berlaku kelipatan Harikers dengan periode program sampai dengan 20 Desember.
Jadi yang mau nikah nih Harekers, di New Normal Wedding kayak sekarang, Nara Park Bandung ini bisa jadi pilihan pas buat lo Harekers. Follow aja Instagramnya di @narabandung untuk segala macam informasinya, atau berangkat langsung ke Nara Park Bandung Harekers di Jalan Ranca Bentang 28 Cium Beluit Bandung Harekers. Feel free to enjoy all the tunes and updates with us, your only lifestyle and entertainment station on 87.7 Hot Rock FM Bandung. Let's remind your experience to your favorite throwback track. We will select it, your sing-along songs to accompany you through day by day. We'll spin the chosen tracks from our top 40. And also, always appreciate the achievement from our Indonesian musician. Yes, we will always fulfill the passion and creativity for the sake of entertainment. Only on 87.7 Hot Rock FM Bandung. Dari Rinta yang lagi di rumah, pengen banget diputerin Poker Face katanya. Lagi kangen zaman-zaman ngedance sekolah dulu. Wow, anak dance banget nih Rinta kayaknya. Sebuah studi baru aja dikeluarin oleh Ohio State University Harekers. Ternyata beruntunglah orang yang punya alergi. Kadang kita bete ya. Alergi seafood misal dingin, alergi debu, alergi gak punya duit. Oh itu semuanya ya pasti ya. Orang yang punya alergi Harekers ternyata bisa terhindar dari tumor otak sampai 50%. Dan ini terutama pada wanita Harekers. Sering mati gaya Harekers gara-gara makan siangnya bingung di mana. Nah kalau pusing nih Harekers nyali lunch yang seru, Justus Steakhouse punya penawaran spesial Harekers dengan menu yang sudah melalui proses higienis sesuai standar halal MUI dan juga sesuai dengan prokes yang baik tentunya Harekers. Di Justus Steakhouse ada lunch promo Harekers, diskon 20% untuk Western, juga Asian Delight dan juga Indonesian Favorite. Setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 11 siang sampai jam 4 sore Harekers. Tapi cuma buat member dan berlaku di semua outlet Justus Steakhouse. Kalaupun lo belum jadi member Justus Steakhouse, jadi member gampang banget. Tinggal download aplikasi Justus Steakhouse di Play Store atau App Store Harekers. Dengan lo jadi member Justus Steakhouse, berarti lo bakal dapat banyak benefit. Mulai dari special discount sampai akumulasi untuk ngumpulin poin hadiah Harekers. Update promo dan juga menu terbaru dari Justus Steakhouse bisa lo cari tahu dengan follow Instagramnya di @justussteakhouse. Atau bisa texting seperti biasa ya Harekers ya. WhatsApp call center dari Justus Steakhouse di 0811-2180-880. Sekali lagi, untuk informasinya bisa langsung WhatsApp call center ke Justus Steakhouse di 0811-2180-880. Justus Steakhouse Harekers, you get more than enough.